Baik, ketemu lagi dengan Lazo Channel. Assalamualaikum. Kali ini saya akan unboxing dan view untuk ini ya, diecast Mario Red. Nah, ini hasil hunting ya, yang cukup lama mencarinya, dan ini saya dapat Mario Red yang benar-benar itu ya, jenisnya Trisehan atau jenis super ganteng. Baik, kita langsung buka aja. Ini dari Toys Lifestyle, tinggal dicari aja, ada di ininya. Ini bagus ya, ininya banyak sekali. Nah, ini dia Toyota Hiace. Toyota Hiace ini ya, jarang sekali ya. Kita ambil, ada empat ya, saya cari dari Mario Red. Ini Toyota, ini Suzuki Jimny. Langka ya, Suzuki Jimny. Ada satu lagi, ini Suzuki Swift. Nah, ini Suzuki Swift ya. Nah, satu lagi, ada empat. Ini adalah Toyota Leica, Celica ya, Toyota Celica. Tuh, udah habis, jadi ada empat. Ini nyarinya cukup susah karena nyari yang agak termurah, jadi cukup susah. Baik, kita ulas satu-satu teman-teman. Baik, ini adalah yang pertama adalah Jimny, Suzuki Jimny ya. Kita dekatkan, ini tampangnya. Ini dari Mario Red ya, Suzuki Jimny. Kedetilannya cukup bagus. Yang belakang ada pancadangannya. Kemudian yang atas, nah ini yang depan, kedetilannya cukup lumayan. Oke. Yang satu lagi adalah Toyota Celica. Ini cukup detail ya, tampang depannya Celica. Kemudian ini ada warna merah, ini Celica. Ini Suzuki Swift, ini dari tampang depannya. Ini Suzuki Swift, ganteng sekali ya. Nah, yang terakhir adalah ini yang paling banyak dicari, Toyota Hiace. Toyota Hiace. Jadi teman-teman, itu nanti kita coba buka satu-satu ya, supaya terlihat jelas ininya. Tunggu saja. Baik, kita buka satu-satu. Ini dalam posisinya udah dibuka ya, posisinya udah dibuka. Kita coba buka. Yang kita buka, jangan ragu-ragu dibuka. Oh, ini bisa dibuka ternyata. Nah, pintunya bisa dibuka. Sangat bagus sekali ya teman-teman.
Terima kasih. Bagus sekali ya. Yang kedua, yang Toyota Swift, ini juga kita coba buka ya. Oh. Susah sekali mengambilnya. Nah, ini teman-teman. Kalau ini nggak bisa dibuka ya. Toyota Swift, kita coba dekatkan. Detailnya masih dapat ya. Detailnya dapat. Ini Suzuki Swift. Ini ada Swift Sporty, Swift Sport ya. Sweet spot, bagus sekali, ganteng sekali. Ada yang mau? Yuk, ada yang mau? Lanjut. Yang ini aja deh, yang Toyo Jimny. Kita buka. Nah, itu Toyota Jimny ini juga nggak bisa dibuka. Kita coba dekatkan. Ya, detailnya dapat. Ini ada logo Suzuki-nya, itu logo Suzuki Jimny. Ya, warnanya hijau. Ini ada tulisan Jimny di sini ya, kecil sekali, harus pakai kaca pembesar. Nih Jimny, detailnya masuk ya. Ini ada ban cadangannya, ini ada lampu belakangnya. Yo, siapa yang mau? Ayo, ayo siapa yang mau? Silakan kontak saya. Oke, ganteng ya. Nah, terakhir ini adalah Toyota Hiace. Nah, ini besar ya. Besar, jadi harus bukanya harus lebar. Susah sekali ya. Nah, ini Toyota Hiace nya warnanya gold. Kita dekatkan supaya jelas. Ini detailnya masuk ya, ini di dalam kelihatan kayak dalamnya. Ini ada logo Toyota ya, Toyota Hiace. Hiace. Nah, ini ada tulisan Hiace di sini nih. Nih, kelihatan nggak? Sangat kecil ya, Hiace. Kecilnya masuk ya, ini barang langka. Toyota Hiace ini, apalagi yang warna gold, ini jarang sekali. Ini saya dapat dengan susah payah, akhirnya dapat Toyota Hiace. Nih. Oke, ada yang mau? Silakan kontak. Nah, bagus sekali ya, ganteng sekali.
baik itu dulu. Jadi ini udah unboxing ya, sama view sedikit terkait dekas yang termasuk Super Treasure Hunt ini. Dan sangat langka, super ganteng ya. Dan mudah-mudahan ini penasaran aja gitu, yang Treasure Hunt seperti apa sih, itu dari Majoret ya, ini seperti ini. Jadi ini yang paling bagus kayaknya yang ini, Toyota Celica, karena bisa dibuka nih, kecil dan bisa dibuka. Kemudian yang suka lagi adalah Hi-S, kemudian Jimny dan Swift. Jadi empat-empatnya ini Super Treasure Hunt. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe yang belum. Nanti kita kalau mau suka, nanti saya carikan yang langka ya, carikan yang langka dan super ya, kata kali super. Dan coba like. Sampai jumpa teman-teman.